Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan juga kewajibannya kepada masyarakat, kewajibannya kepada rumah tangganya. Itu yang pertama. Iza zikrallahu wajilat qulubuh. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Yang kedua. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka pun bertambah. Nah, di sini tentunya ayat-ayat Qur'aniyah. Kalau kita bicara tentang ayat-ayat Allah, ada bagi dua. Pertama, ayat-ayat Qur'aniyah. Yang kedua, ayat-ayat Kauniyah. Bila dibacakan ayat-ayat Allah itu, zadat iman, iman mereka bertambah. Karena memang iman kita itu aziyadah wa nuqsan. Ada bisa bertambah, bisa berkurang. Di antara lain bertambah itu dengan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bahkan juga memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran. Oleh sebab itu ayat tadi katakan wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik. Wa ansitu, tenang, simak dengan baik-baik. Kamu pasti mendapatkan rahmat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka berserah diri. Hum yufawwiduna umurahum ilallah. Orang-orang yang beriman yang sempurna itu menyerahkan urusan-urusan mereka kepada Allah. Tapi tidak melupakan kasab dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar tetap dilakukan. Setelah bekerja misalnya untuk mencari rezeki, maka hasilnya diserahkan kepada Allah. Tapi tidak hanya berdoa saja, tapi tanpa usaha, berusaha, berupaya semaksimal mungkin, lalu hasilnya diserahkan kepada Allah. Itulah hakikat tawakkul. Itulah hakikat daripada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian komitmen yang kedua, allazina yuqimuna shalah. Orang beriman yang sempurna itu selalu mendirikan salat fi waqtiha, di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Memenuhi segala kebutuhan salat itu. Diawali dengan berwuduk secara benar, rukunnya termasuk di dalamnya khusyuk secara benar, iktidal secara benar, tumakninah secara benar. Itu namanya hukum shalat, hak-hak shalat yang perlu dilakukan. Ini yang disebut dengan wajibul munasabah. Oleh sebab itu para ahli itu membagi salat itu kepada tiga. Pertama, mengamalkan salat itu ketika dia salat dengan penuh kehusukan. Yang kedua, mengamalkan ajaran salat itu di luar salat. Oh, saya akan melakukan ini, dia ukur cocok dengan orang yang salat atau tidak. Oh, tidak cocok, dia tinggalkan. Itu namanya iqamatus salat, mendirikan salat. Yang terakhir, kaum muslimin dan muslimat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Jadi sebagian dibuat untuk kepentingan hidup, keperluan hidup, sebagian untuk fisabilillah. Ini yang disebut dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang kita sebutkan itu ulaika humul mu'minuna haqqan.
merekalah yang berhak mendapatkan gelar mukmin yang sebenar-benarnya, mukmin yang sempurna. Untuk itu, apa yang diberikan oleh Allah? Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mendapatkan beberapa derajat ketinggian di sisi mereka. Dijamakkan itu berarti derajatnya di dunia dan juga derajatnya di dalam surga berbeda dengan yang tidak beriman dengan sempurna. Wa maghfiratun, diampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa rizqun karim, rezeki yang mulia. Bukan rizqun kasir, tapi rizqun karim, rezeki yang mulia, rezeki yang mendatangkan keberkatan, rezeki yang mendatangkan manfaat. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat kita termasuk ke dalam kategori yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Lebih dan kurang banyak maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.